Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, hadir bersama kita orang nomor satu di Kabupaten Kampar, Bapak Bupati Kampar, yaitu Bapak Dr. Haji Kamsol MM. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kalau kita doakan rezeki murah, kami asuh lamu yau yabiti ya Pak. Jadi sehat nomor lu. Kalau zoki untuk awak aduh. Umur panjang kita doakan mudah-mudahan berkah insyaAllah. Amin. Sebab hati-hati minta umur panjang bapak dan ibu. Umur panjang ini Nabi tak minta umur panjang. Makanya Nabi Muhammad itu meninggal umur 63. Supaya umatnya jangan minta umur panjang-panjang. Sebab umur panjang itu tidak selamanya membawa kemurkahan. Beliau dia amat umur panjang tapi awak tidak sehat no. Awak lelau, awak pikun, umurlah satu dua. Kalau mak nak hidup dan cun itu tidak nak tentu dia amat ada mana tu kau Soekarno, mana tu kau Penegoro, tidak tentu itu nak guna. Kemudian, kalau sempat umur panjang, siapa membolo awak? Pikirkan itu. Aku jangan minta umur panjang-panjang satu. 60, 70, OTW lah ke akhirat. Itu idealnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau sempat, Bapak Ibu minta satu, bini lah meninggal. Anak tua lah meninggal. Awak ke cucu, jangan cucu. Anak kadang-kadang tak umur bodoh awak. Nyonan kau membola awak, bu bini. Kalau memang bini lah meninggal, harus bagi ini awak balik. Salah sahabat pendek enggak? Mak. Oi, mak. Kami tak bisa dek kami membolo kami gogo. Kalau amak tinggal dek apa, mohon maaf banyak perempuan yang sukses hidupnya sampai meninggal ditinggal dek suami. Kalau laki-laki tak bisa sebab menyuci kami gogo tak juga bisa kan? Kalau numan tuan ni leh. Maka kalau ada apa-apa kau lah tuanya meninggal itu biasa aja ni. Dongon dek kalau nak bujang-bujang. Kami nantu je nak menambu je kau juga ni. Kemudian bersama kita hadir Ketua DPRD Kabupaten Kampar, bukan anggota tapi ketua. Berarti indu obo bapak dan ibu. Dua orang besar hadir di Aursati. Ambo dalam undangan dek penitia dikirimnya spanduk. Sudah kirim spanduk ambo, ada spanduk siap itu Pak Bupati dengan Pak Dewan Ketua. Apo bono pangkat orang Usati ini? Kok bisa mengundang orang besar datang ke Usati?
kosan dek moncai tujuan 7 juta misalnya. Lagi baik dek Pak PJ, dek Pak Bupati, Pak Dewan tujuan tu nampak bola orang satu. Aiko luar biasa. Kami tinggal di air tiris, ambo selalu wirid di air tiris, sampai detik ini kami baru berjumpa dengan Pak Bupati. Berarti dari Mengginangnya langsung ke danau. Lewat mana Pak PJ? Lewat tol. Kok bisanya ndak singgah di UTI? Inilah yang disebut dengan negoi buat tua Bapak. Kalau untuk pengurus masjid kami, Pak Lurah kami, Pak Camat, ndak mungkin ndak mengundang Pak PJ, Pak Bupati. Tapi tidak sampai. Nyo memang negoi kubur tua. Allahu Akbar. Nah. Maka mendongan cerita Pak Bupati tadi. Amat tadi lah mulai nak nyewa-nyewa Pak Bupati sudah tadi kan. Kalau nak tujuan 3 juta cakap dan yakin dan mungkin lah. Yang disampaikan Pak Bupati tadi muatannya ilmu Bapak dan Ibu. Itu bukti hari ini pemerintah pemimpin kampar tu orang berilmu. Tongolah dia Pak cakap juga muatannya ilmu sado. Kan tengangu kan? Ambo cukup tambah Pak PJ, towi je lah je dia. Cuma nak ada pantun tu Pak Bupati. Nyombe pantun tadi, dencai lo pantun cobek. Di sawah ada kodok. Kerajonyo melompek-lompek. Cito Pak Bupati tadi, inyo datang ke Bokok. Bokok kau kah? Anyo dah no Bokok, cito je kau kah? Untuk mengurus dana wakuk, kalau di dongon cito terlalu banyak, nampaknya nyo harus mencalon 2024 Bapak. Tak bisa dah Pak PJ. Tak selesai sebanyak itu dulu. Menjolang 2024 sesuatu program tadi takkan selesai. Memang harus dicubo deh Pak Wati kembali. Kalau ndak ayam kehilangan induk kembali. Apa itu? Putra terbaik orang tambang menuju provinsi. Berarti si ko bulik so Pak Mati juga. Nyo biasa nam bulik si ko Pak Dewan punya. Bulik so. Provinsi alah. Wadi alah. Ada PD lah so. Kau nak kau panjang ke Pak? Cuman kalau ada so foto den, cucu je lah. Dan kumpanyi korang. Dan pandai kumpanyi. Dan memang nyewa cucu je nyo. Orang kumpanyi tu kan berjanji nyo Pak Batu. Dan kan janji tu. Pilih tak pilih lah. Nah. Kau cucu. Nah. Kemudian hadir rombongan Pak Bupati. Ambo tak banyak tentu tapi ada Pak Kadis PO, ada Pak Kabakesra, ada Pak apa? Ngang pendidikan banyak tadi. Banyak dak tu sama tentu jambu. Nyambu dak diundang-undang ceramah kata tu Bupati. Ado bot tangun maaf Pak Bupati. Ado masuk telefon ke ambo. Katonyo Pemda membuat acara, katonyo Pak Bupati nyuwun telefon ambo. Nyuwun telefon acara untuk Maulid dia pun. Ambo tu bang. Tidak jadi. Tapi malam kau berjumpa dengan Pak Bupati. Bapak dan Bu ceramah di Riau Bapak dan Ibu. Sering kau berjumpa dengan Bupati. Bupati Kampar sekali kau tu bapak semuanya. Kau dek Pak Kamsul oleh. Allahu Akbar. Biarlah Bupati berjumpa dan tahu ini.
Nah, kemudian aparatur pemerintahan kecamatan. Pak Camat ada dua. Pak Camat Bau, Pak Camat Nan Disiko dulu pindah gini. Ada kok dua hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan. Amin. Kemudian unsur jajaran pemerintahan, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang hadir, Bapak Babin kalau ada. Kemudian segenap aparatur pemerintahan Desa Aulsate, tuan rumah acara Pekan Maulid, Ketua BPD, LPM, beserta anggota, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Hadir saudaranya Pak Kades. Alhamdulillah, usahakan hadir. Kalau tidak hadir, do mundur aja lah. Iyo Bapak dan Ibu. Gajinya tiga hati RT kenyo. Tapi kalau tidak bisa, awak ada kedopan mampu masyarakat, dosonya tiga hati 50 Bapak dan Ibu. Tekor 50. Uang menyumpah, mau kasih itu. Memang kalau ya, harus awak kedopan dulu. Pak Bupati hadir, masa awak tidak hadir? Pak Kades hadir, masa awak tidak hadir? Apa salah negara ini kalau? Alu nambu bosu dua tokoh ko hadir le Bapak dan Ibu. Cuba bayangkan, apa amak sangko maso ji ausati je nanti wang kalai. Cuba ya, maso ji kami sebegini pondasi orang toga aho. Kami nak buat maso ji kami di sosok pak. Mencepiti untuk pondasi, oh lu cucu kui le. Siko togak pada dewan sampai atui, betul sampai atui ni. Mandang je dengan Pak Dewan. Nak mimpi apa apa dewan tu. Perlu bohnya ada Pak Dewan. Datang apa yo Pak Pak Pati? Selesaikan aja nyinyo. Tujuan 7 juta ulio siko. Kami dapat 70 jadi je lah doa. Tak go dan telpon ke kantor apa lurah dan usahan so bagi ke Pak Bupati mana ndak setau gak masa cik awak sorang je dek nyo Pak Bupati tu selesaikan aja jelah cik tu selesaikan aja je dek. Amin. Kalau ndak apa setuju berarti apa hasad tak mungkin masa cik go je saudara kena ya. Ambo doakan masa cik go sudah copek. Amin. Ambolah baik kisi-kisi deh Ustaz Ilyas tadi. Besok kalau sudah masa jadi Ustaz pembukaan ni nyo. Tapi dalam hati ambo lah jadi de DPD dan kak Ayu tadi. Kalau jadi DPD tu, tak kisah tu leh mombo tu komen tu. Jelah. Memang cini itu dia, Pak. Anton Ustaz tu kata tan go kan? Nah, kami ni mau je bawa le kan dia dia. Ini Ustaz awak kalau jadi anggota dewan aman insya-Allah. Ah, boi nyo bi amin. Jelah. Jelah pokok cucuk abi cito. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda dan khusus pengurus masjid, bekerjasama dengan panitia peringatan Hari Besar Islam, disupport oleh tokoh-tokoh pemuda remaja di Desa Aulsate. Insya Allah, semua kita yang hadir dari dusun lain, desa lain, mudah-mudahan tadi ada Bapak Kepala Desa Palung hadir juga tadi nampak dari kami. InsyaAllah. Kalau ambo puji-puji so doa berkoro abis wakil tu Bapak dan Ibu. So doa awak semoga dimuliakan Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil.
acara awak lancar, umur awak lai juado, badan lai sehat, kaki yo lai juo tonang, seleo makan lai umur. Tujuan tu juta dapat lah ni. Nak juo nak bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun tujuan tu ego cito yo bau yo babar kan gitu. Nak kan dia dia. Kalau nak kodok dan sabui dah bagi cito je solah aja. Kau nak punya bib muka si wang usah tiga dan nyelah. Nyo video kau masuk ke YouTube suku pak bubati. Dan buat foto dan nombak bubati semua. Selesaikan saja. Ha? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Tekan loncengnya. Tonton video. Masa Ustaz Kabupaten Kampar tak di-subscribe? Itulah. Tonton YouTube dong. Lah. Kalau tidak mau diputar, berarti paket tidak ada dulu. Baik, Bapak dan Ibu. Kita bersyukur yang paling hikmah adalah Allah berikan kita kesempatan cuaca elok. Kalau sore tadi, hujan tidak? Ambo wirid sore cakap di Kuala Lunone. Hujan lobek air. Balik ambo bertelpon Ustaz Elias, ambo mungkin makan tidak bisa tengok maghrib. Upunya Allah punya rencana lain, makan semua Pak PJ Bupati, Pak Bupati. Alhamdulillah, Mak. Nengok makan Pak Bupati tadi, nak bertambu je dengan Pak Bupati sehat. Pasal siap acara pun makan tak masalah. Ambo tak bisa dong Pak Bupati, harus makan sonjo. Perlu sore. Ambo sehat Pak Bupati pun ambo. Tak ada mak dari senyumnya aja Pak Bupati senyumnya sumringah. Pekilek. Luar biasa Pak. Kalau dia pucik-pucik tanggung Pak Bupati. Nah kan? Jadi kalau tengok Chan, kami ada komen cakap hujan air mak. Masih hujan sampai danau. Tiba mulai acara elok cuaca. Ini luar biasa. Luar biasa Bapak dan Ibu. Amak-amak nama bojambau mudah-mudahan tambah muwasaki. Amin. Tambah sehat badan. Amin. Mana nak bojambau? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Muwasaki amak so insyaAllah. Nah. Salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ustaz Bombom malam iko sampai ke Aursati untuk ketiga kali. Di masjid iko kali ketiga ambogo. Kali pertama masih hidup dulu Pak Imam awak. Kali kedua masih hidupnya dulu di bainyo Mboluyan. Tutu musim duyan. Kali ketiga dengan Pak Bupati. Nah. Alhamdulillah, dapat sama makan. Malam iko kita berjumpa sekali lagi. Mana tentu minggu isu adonan meninggal. Jadi mudah-mudahan pertemuan awak, kalau sempat orang beriman itu hidup besok pagi, maka amalnya harus bertambah. Kalau kita mati besok pagi, berhenti kita berbuat dosa. Jadi kalau hidup apa subuh iko, kau masuk haji. Kalau nak loncat jadi duit ni. Nak yo pek-pek aja kau yo. Kalau lai duit tu ndak beramal doh, rugi. Jangan-jangan meninggal sebelum jam 8. Solat subuh ndak pergi saji gitu. Ditutuplah usia dengan tidak baik. Jom mali-mali beribadah gua apa ada ni. Kan mati wak sodo gua. Suai? Pak Bupati, dia cerita-cerita sodo dan nak memang mati kan dia sampai nanti kau nyok.
Ya ndak? Iko spesial lambogo Pak Bupati. Sudah di baik bergembira, selesaikan saja ya kan? Tibu sepompom, oi mati wale. Ah, artinya apa? Masjid selesai, siap tu makmur insyaAllah. Amin. Cuma ambil masjid ancak-ancak je kalau ndak kan pergi masjid. Bau utang wang musati kau besok. Cuma di bantuan dari pemerintah. Masa kalian ndak kalian muka masjidnya Allah Ta'ala? Sementara kampung lain, pondasinya pun gak payah mencai, dindingnya alun berplaster, keramik pun alun dipasang, semangat mereka solat jemaah lah ditengok gandinya. Jadi jangan mimpi, yang susah itu bukan membangun masjid, yang susah itu mengisi masjid. Kalau tidak selesai di zaman pengurus kini, jangan kecewa, akan selesai di zaman anak-anak kita. Tapi kalau masjid di zaman bapak-bapak kau ndak berisi dah, di zaman mereka dipastikan tidak berisi. Payah ti si masjid kau. Kalau mampu nampak dapatnya. Langsung sudah ada Pak Dewan, Pak Bupati. Pemisi. Tak mungkin Pak Bupati semayang kau main dah. Iya ndak? Pak Dewan ndak kan kau main semayang, aduh masjid kami sitannya. Maka wang siko harus komai. Mali-mali juga masjid. Lecun iko buat tuan aku ya awak buat Allah Ta'ala. Pak Bupati datang, Pak Ketua datang, Pak Pak Kasih. Ma, jarang kau tahu semuanya, Pak. Banyak toko-toko datang, Pak Camat je dua dah. Oh, dua Pak Camat datang. Pak polisi, pak tentara, siapa je nak hadir malam golek? Niniok mama. Sempurna ursati malam go bapak dan ibu. Sempurna. Ha. Patuiklah danau dulu bupatinya. Patuik memang dek botua kau sentam bengok. Botua sentam bengok pak. Bapak temenung kan ndak cayo tambang botua danau bokok aduh iya kan mengisi je ndak boleh alo bisi kok ndak lo bolor duyan oh duyan danau kini buang baunya pak duyan kampal 80 tahun nambau. Ndak danau kok buang bau duyan kok. Kami dah lah. Lama ni lah kau sen. Kami ambau lah sejak 2009. Nama duyan kami lah. Ambau tua dah kampung danau wak. Duyan. Ha. Allah wakbar. Kalau tuan tu di kampung danau itu. Dan insyaAllah. Mudah-mudahan semangat kau masa jika meningkat. Amin. Kata salah seorang orientalis Kanada. Orientalis ko peneliti sejarah tradisi budaya. Dia penilik sejarah bapak dan ibu. Pemikir dia orientalis ko. Ampuninya, siapa namanya Ustaz? Dr. Zuaimer. Di dalam bukunya Timur dan Tradisinya. Apa kata Dr. Zuaimer? Ternyata Muhammad itu adalah tokoh reformis yang paling sukses di dunia. Apa reformis itu Ustaz? Tokoh perubahan. Dan mampu merubah struktur kehidupan dunia. Satu-satunya yang sukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh masuk maulid ke? Tak muka lima juga lah. Banyak. Masuklah masuk ke ni. Mungkut lima lah, bila. Yang bertanya je mak leh. Nak joleh, tu jual tui duduk mak leh. Kini dia sompen kaji ke leh. Siapa Nabi Muhammad? Tokoh reformis.
tokoh pahlawan. Maka kini kata Pak Bupati, suap pagi hari pahla, malam korong memang botua acara awak korong. Ceramah maulid di malam hari pahlawan. Iya tak? Nan ceramah tanggal lahirnya suap pagi ini dah. Dan tengok KTP dia. 10 November. 10 November ke pak? Tak salah pilih, tak apa buik-buik ke tu. So, buik tu saya lihat. Ustaz pasal 10 November ni. Ceramah di malam 10 November. Maulid Nabi. Dan ceramah pasal tanggal lahir 10 November tu. Mak. Nomornya nomor 10 lah so, pak. Nampak ramaknya aku memang buat tua je leh. Makanya wak cita Nabi Muhammad rupanya yang pahlawan reformis tu adalah sesungguhnya Nabi Muhammad. Apa buktinya ustaz? Dembai bukti. Ketika Nabi lahir, Arab jahiliyah sedang kacau-kacaunya bapak dan ibu. Nabi lahir kondisi Arab jahiliyah bukan elok. Nak condok ini Arab dunia. Nabi lahir, judi merajalela. Abu Lahab sebagai senioritas. Ku senior judi no Abu Lahab no. Makonan induk-induk judi kampung ku imbaulah Abu Lahab no apa je duduk. Tapi ndak ada dokek Abu Lahab dulu doh. Kalau nanggung-nanggung berjudi bontilah. Ku 10,000 masang nomor ni tinggi dulu bengi duang kata dulu dah. Menghayal lah lah dek. Kalau lah umpik nak umur ni dek mak. 60 umpik juta kot bro. Ni 10,000 modal ni. Nak kena mu banti pun judi dah. Aja nak menanggung. Jui soko. Mana ni lah. Abu Lahab pun judi. Nak soko boy tu. Nak suit tanah dah dah. Bini di pun pun judi pak. Lotan sampiung togak eh. Kalah dah yan. Habis suit dah yan. Tu kalah dah. Bini dan bengkit kalinnya Abu Lahab. Aku kalau nak kan banti lah Abu Lahab tu weh. Oh bini berjudi. Laki ni umat kau macam ni. Cuti nyebat. Ni ditogang tak umur tu. Suruh warna lah. Tapi jangan menanggung. Kau menanggung beli chip 3 bi. Nak lah kita kaya tu. Dosa macam nak tujuhnya. Haa. Kosan dulu Nabi lahir, suasana sedang kacau judi. Makanya Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Dongau oleh elok, bapak dan ibu. Kalau kan judi ditawa di kampungnya, yakin Ustaz Bambang. Botuan Nabi Ausati melayang tobang suak. Condor debu di tiup angin. Jelopi berjudi. Jelopi judi merajalela di siko. Di kampung kau. Apa dek betul Ustaz? Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar dan judi, rijsum min amali syaitan, pekerjaan kotor yang dilakukan oleh syaitan. Fajtanibu, tinggalkanlah. La'allakum tuflihun, kalau kalian tinggalkan yang namanya judi, pasti diberikan keberhasilan, kejayaan oleh Allah. Jangankan orang miskin, nan kayo melele je abi di judi ko. Masa awak nan miskin mimpi lo nak kayo, senan kayo je tumbang di judi ko. Mako jen mimpi lo kayo di judi ni le, senan kayo je tande. Kini kan judi ko ndak disomak le pak polisi. Aduh judi somak le gini. Dulu wang judi dalam somak bola piuk bola piuk bola piuk ni nyok. Bo belito je kan. Kalau masih judi dalam somak bau sati ko lu tu merdeka. Ini judi ha mak. Ha. Ha ya ro ha. Ha. Tengok ha. Ha.
baik serokan sana ininya deh. Minum ayu kan? Ayu nang diminum, ayu tobedo lalu. Nomor je tobedo. Udah minum dulu, tengok banyak nang mati bujang kan? Eh. Itulah mak. Superwin. Oh, nang para superwin ada. Jana pak mak koton superwin nama jun gini. Nang lebih parah daripada judi-judi tu dah. Indu ongkang superwin tu namanya Olympus. Itu yang main itu kelas-kelas kakap. Mohon maaf, itu wong-wong godang dodo. Itu sultan main do, pengusaha. Oh, toko-toko. Mohon maaf, mungkin enggak indu-indu ongkang awak nang banyak piti go do. Eh, itu main. Tak ada sabi dua biru dan sana. Saham tanam 100 juta. Oh, demo 150 judi. Iko gini, iko dia di kantor-kantor Olympus main uang. Di kode yang mau mencoba winnya. Suai? Jangankan main judi. Kalau nak buat tua urus hati. Domino compan jauh-jauh dari kampung. Kalau you nak buat tua urus hati, go Pak Kades, stop! Jangan ada warung yang ada main domino. Dan sampai nak ke opak dan amak dan nama kodai. Jangan mimpi domino mimbau pemboli. Demi Allah. Bukan kerana batu domino wang banyak datang. Justru dek batu domino itu banyak utang. Tak wang banyak datang ada dok. Batu domino membawa utang. Pertama boyu, kedua boyu, ketiga boyu, kompek utang. Lima utang, enam utang. Batu domino, batu bergantung. Setan batu dulu. Kalau tidak dapat tinggal copek itu sebelum malaikat maut datang, demi Allah, sampai nyawa dicabut, ditakdimkan nan suko main batu domino sampai ajal datang, supaya payah merukiah bapak dan ibu. Payah mentalkin. Waktu tolok-tolok ditalkin, usat sopo lah bapak main. Boleh usat somat rumah mentalkin dapat nan suko main batu ganja itu. Oh, canggung dengan ustaz nak kena muampaknya buih. La ilaha illallah. Apa nyuan tu dulu? Kalau ada macam balak lima, balak opet, balak tiga, balak dua, balak satu. Santung, 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 santung. Akhirnya apa? Ditalkin di ustaz, bercakaplah pemain domino tadi lah. Dalam menjumpai dan Pak Pati. Lotio mentalkin dah umur. Bosan nak apa kolah. La suhu kosong suhu cina punya pak suhu le main kok ya betul ketek ini tengok tu eh tontu mana dia malam enam betulnya betulnya tontu itu tu tontulah 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 tontu mana malam dia itulah suhu pak. Bongi bongi lah. Kalau dia mau apa di toga toga. Kalau ndak, tawi je. Dia ndak kan lama lho pak. Mati pak. Bola batu domino lho pak. Kalau tosur dia nak pak di neroko so. Berarti sesamu masuk neroko tau pak. Kan iya tiap. Soalnya mak, apa waktu itu le ustaz di zaman Nabi do? Khamar. Minum khamar. Makanya jangankan khamar narkoba. Lem cik kambiong kok dapat jadi cucubo. Lem cap kambiong. Namun lem cap kambiong. Kambiong sendiri tak tentu lem tu edo. Atu tu ni diso dek baja-baja gini. Di betun lemnya mak di boli ya kan. Wak sangko tu terompanya nang kuya. Nuntuk terompa lem tu tu. Tu sandal. Ya. Yeah. Penyondoknya ke lakang. Itu buka lem. Oh beda mak buka lem ni ya. Nang kolu tu tu ni diso ya. Aura tu dah. Itu ni sombi dong. Apa ni
Nampak dia dengan orang tawab ni, orang tawab ni. Nampak orang mokah kali eh. Gara-gara cap kambiok. Hati-hati bapak dan ibu. Hati-hati. Kalau anak lakono yang namanya Khomar, ambo sampaikan. Ambo sampaikan. Antau membunuh. Antau berjudi. Antau berzina. Minum Khomar. Taruhan. Maliong. Begal. Segala macam. Mana nanti doangkan dia? Khomar. Pemicu kejahatan itu Khomar. Nak si siyo nabinya bingung lupa. Induk dari segala kejahatan tu khamar mulanya. Degara minum khamar, nyoba zina. Degara minum khamar, nyoba judi. Degara minum khamar, nyoba membunuh. Degara minum khamar, nyoba tawo. Degara minum khamar, nyoba anarkis. Degara minum khamar, nyoba melakukan kemaksiatan. Betul. Ummul khobais. Induk ongkang kejahatan tu khamar. Kalau anak muda lah mencuba khamar, mencuba narkoba, sabu, mohon maaf. Bukan dek dah lupa dah Allah Ta'ala. Bersiap-siap kalian. Masa depan kalian sedang tergadai. Tergadai masa depan. Kalau tak kalian bau bek, copek dok api. Bau bek bisa? Bisa. Tak ada nak tak ada bek ni dunia kan. Asalnya umur kalian direhab, tapi jangan ulang balik. Minum kami muda hati air. Ini kami muda bek. Kalau la rehab zo kalau menghilangkan zat racun dalam badan tu kami umudo ayu kami tu benyo kyo ai minum ayu kami umano nan kono kono nak bobek nak bobak minum kami umudo ti ai hilang racun-racun narkoba dalam badan sai ti tadi sebulan 3 bulan satu ke mano kali jai banyak kami di kampung ko. Pokok minum ayu kambio. Kambio sopo ulang. Boleh lah tu. Nak ada nyawa maliok pada bapak dan ibu. Mana muda-muda kau lui. Lu boleh tabung lah. Tubik tak pada suara ni. Kita nak pada suara kan. Ni ya. Tubik tu makan ni ya. Cuman ancah cuma bayu boleh. Lah lanjut. Zina. Oh bapa dan ibu. Zina kini merajalela. Begitu je dulu zaman Nabi lahir. Ikol yang dikikis dek Nabi. Perempuan dilahirkan untuk melahirkan. Begitulah gawatnya zina. Perempuan tak berharga. Anak kalau perempuan dibunuh. Kalau anak perempuan lahir malu. 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 Dibunuh oleh orang kalau anak perempuan. Akonyo amak jenta tengin lu bang hidung ini lah. Kalau ndak ada Nabi Muhammad ndak kan cono ko amak bogo di dunia bodoh. Iya ndak? Kini perempuan mulia. Sampai perempuan jadi presiden, Pak. Cuma ndak sadar kudratnya doh. Sampai kiamat perempuan itu hanyalah bendahara. Memogang piti-piti laki. Berarti siapa presiden? Di rumah tangga ko presiden. Ke presiden nak jauh di rumah dah. Walaupun nak mak camat. Walaupun nak mak besok bupati. Walaupun ada perempuan besok gubernur. Presiden di rumah. Ini adalah raja. Presiden. Aku macam melawan ke laki. Aku banyak wajah-wajah pelawan nampak muak. Jangan mak melak lah lah. Dan tentu dah dan wajah pelawan tu. Sobi ciri-ciri. Tak mak malu. Kalau dan wajah pelawan tu ya. Sonang tengoknya pak. Asal dan suwanya. Jangan melawan ke laki. Betulnya mandang ke dendek. Tu kalau dan mandang-mandang mencinok tu pelawan tu. Tapi kalau dan betulnya mandang. Ha, tu tak ada tau pak. Ni sojak dan nyupat tu ke laki tu. Boba je betulnya. Dua mak ke godongnya. Tadi Louis mandangnya dan sudah tubuh banyak ya. Itu perawan. Nah, lanjut. Pembunuhan jadi baco. Nak bogonya umurok. Datang Nabi Muhammad. Dikikis dek Nabi Muhammad. Muliakan perempuan semulia-mulianya.
Sampai-sampai sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ke siapa dan melakukan kebaikan di dunia? Ummuka ama ang. Sudah tu, ummuka ama oang leh. Sudah tu, ummuka ama je leh. Sudah tu, abuka bau apa? Bau ayam. Begitu mulia perempuan datang Nabi, Pak. Yang tadi letaknya di bawah, melepaskan sahwat nombor suawak, ndak bogo doh. Datang Nabi Muhammad, tigo inyo suci awak. Ibumu, 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 ayahmu. Satu ayah, tiga i, tiga ibu. Aku tak golak apa masalah kau? Ada masalah ke? Woi, indak ada nyua mini tiga kau dah. Apa kau dengan satu ayah tiga ibu dah punya? Yes, dia. Indak itu muka zuin dah. Cik bintang awak, tiga bintangnya. Apa ni? Louis Bono. Begitulah mulianya perempuan. Perempuan mulia. Nabi Muhammad datang. Siapa Nabi? Sang reformis, agen perubahan. Pahlawan. Pahlawan di atas pahlawan. Judi. Oh, jangan berjudi. Datang Nabi. Jangan kalian berjudi. Jangan kalian minum khamar. Jangan kalian membunuh. Pokoknya bapak dan ibu. Betul bahawa Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi pahlawan umat Islam di dunia. Apa jadinya kalau Nabi Muhammad tidak diutus Allah? Pasti sampai aiko dunia ko kacau balau bapak dan ibu. Itu dia kedudukan Nabi Muhammad, pahlawan. Kalau nak tiba Nabi Muhammad macam hantu pun ya awak, macam hantu. Iyo ndak? Dan dua ko ke laki, penampau ke bini, pengicu ke orang tu, celaku ke mintu. Iyo ndak? Pilio-pilio minantu, pilio-pilio cucu, takuit dun sana minjam, tetangga go culuan tu. Ni kini nak lan elok orang. Lelok lakinya mak go bini, lo nan cilako. Elok laki elok bini anak, lo nan cilako. Elok laki elok bini elok anak, nantu, lo nan solo. Lelok minantu cucu, lo nan cilako lio. Pasal lelok keluarga inti, dun sana, lo minjam towi. Pasal ujian datang dari dun sana. Wah, ini boleh. Minjam itu. Awalah, kur di rumah lu, Pak. Pasal serangan datang dari lu. Pasal dun sana elok. Tetangga ulo nanda elok le. Iya ndak? Lelok tetangga. Mohon maaf pemerintah lo nang bermasalah. Iya, Pak. Ustaz kadang buat masalah. Kalau umat kacau, pasti ustaznya buat masalah. Tapi kalau masyarakatnya terbedo, pasti pemimpinnya bermasalah. Topik ini nyok. Dan yakin dan tujuh hati kau tak dapat kau dah bapak dah. Yakin dan. Tak kita lojunya pergi topik. Oh, beda mak. Barekam je tu topik je kau duduk. Ya, Pak. Ya. Aduh lo mulut Nabi ayu zam-zam. Nen datang bupati, nen datang ketua dewan, ndak tentu kau ayu ustaz dia doa. Kau panitia aku salah. Dan kalau diundang dia sok lepas jujole lawak sekali. Ayu kau mohon maaf lah Pak, itu sehat wae. Pi gombong wae. Sehat wae go. Ndak den solan nu dak sehat wae go. Pi gombong wae. Jalela. Sekali ko de mohon mabak de. Setidak kalau i putih go angin bae. Ndak nau kan go mani lah segar angin jadilah. Pi jalak letalan sungguh mangkel dia. Tiok. Ada masalah ada dah, Pak. Tak ada masalah aje dulu. Cuma untuk isu ada masalah. Suai. Tengok video dan di YouTube ya, Pak. Ada ngompek minuman cikoro aqua. Ayu bada, tetolu, lasengan,
lah segar. Ah. Kadang ada orang ambil jus ke, 5 ke situ. Aku ada ceramah 30 minit, kadang 2 jam, 1 jam songak. Si kau dan aku sampai bulu lah dia ambil kau. 40 minit lah kan. Besok kalau datang, kalau acara-acara ceniko, kau harus dipikirkan. Dan yakin dan kalau Ustaz Somad, noji kan kau baik, yakin kan kau. Oh, jadi Ustaz Somad yo nang minum lomak si gonyo. Wala. Undang le nyo, jangan nyo undang le. Nak kau ndak ada bau ni kalau pak tadi. Ha. Suai, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti dalam surga? Jawablah. Dan Pak Bupati je jijen je lewat awak nak masuk. Iya kan? Masa dengan manusia paling agung, paling mulia, namanya digandengkan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad tu dulu? Padahal Nabi bukan hanya beliau. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tapi gandeng namanya dengan Allah, nama Muhammad. Bukan hanya kita. Nama Nabi Muhammad bahkan dipuji oleh Allah dan para malaikat. Kalau tidak Cina, orang Ausati tu suara Nabi Muhammad tu diragukan semangat kecintaannya kepada Nabi. Harus ingin berjumpa, sebab Nabi itu yang memberikan kita syafaat. Satu, nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan besarnya, jalan utamanya, jalan tolnya. Kau jalan tol ke, Pak? Kau nak paling copek sampai esok ke? Tosua kali dia Nabi, insyaAllah. Pakai kaji malam kau kaji kau agak tajam ke dek? Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang menta'ati Allah dan menta'ati Rasul, fa'ulaika ma'alladhi an'ama Allah, an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang akan dibersamakan oleh Allah bersama ma'an nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang mati yang jujur, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Syarat nak berjumpa dengan Rasulullah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan utama, Bapak dan Ibu. Itu jalan, tu jalan tol. Kalau tidak kentuan orang Ausati, tidak akan berjumpa dengan Nabi. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan pada pangkat dan jabatan. Yang punya pangkat malam kau, demi Allah, tanyakan ke yang berpangkat. Bahagia tidak berpangkat? Tidak ada jaminan bahagia. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan pada orang kaya. Harta tidak menjamin hidup bahagia, Bapak dan Ibu. Kebahagiaan tidak datang lewat harta. Kebahagiaan tidak datang lewat pangkat. Kebahagiaan tidak datang lewat ketenaran, popularitas. Terkenal Ustaz Bombom. Terkenal. Oh, lu tentu bahagia leh. Sebab kebahagiaan itu hanya datang dalam hal mentaati Allah. Indahkan bahagia waktu kalau tidak taat kepada Allah. Orang kaya kalau tidak taat, tidak akan bahagia. Orang berpangkat pemimpin yang tidak taat kepada Allah, tidak akan bahagia. Orang terkenal kalau tidak taat, tidak akan bahagia. Dan mimpilah nak bahagia, tapi tidak mau taat kalau tak lah. Mimpi, Allah tidak akan pernah berikan kebahagiaan. Sonang Ustaz, orang kaya itu sonang hidup. Yang dicari bukan sonang. Kebahagiaan itu bukan senang, tapi tonang, Bapak dan Ibu. Bahagia tidak senang, tonang. Bukan senang, tonang. Orang senang belum tentu tenang. Orang tenang sudah pasti senang. Bahagia itu tonang, tidak senang. Wang kayo piti banyaknya bisa boli. Tapi tonang tidak itu sudah itu? Tidak. Tidak dapat makan. Apa kan tonang? Piti banyak, tapi tak dapat makan lomak-lomak. Apa guna? Iya ndak?
Mangku jen salah kapralele nan bahagia dalam goro ndak kami-kami nan berpangkat nan terkenal goro nan bahagia dalam goro siapa nan taat kepada Allah pasti bahagia idui. Ndak bisa ndak wak taat do bapak dan ibu. Apo nan kendicai idui di dunia go? Apo visi misi wak datang ke dunia go? Disangko de wang ausati idui ke dunia go ci idui-idui ye. Yeah. Kok agak kasar kita go? Tak mohonan Pak Bupati. Ngerti Pak Bupati bahasa awak kanya. Ngertinya Pak. Kalau ndak bahasa Indonesia sekerat dan nak. Lah. Ini tadi Pak Bupati bahasa Indonesia pulnya tadi mak. Tak dengar ngerti gak bahasa awak kanya. Pijalah inyo sawang ndak ngerti biarlah. Iko bisa minta tanyo, tanyo besok insyaallah. Itu guno harus buat besarkan bahasa cuba insyaallah. Amin. Amin. Mambo banyak di WA dia wah. Ustaz lucu lo bahasa ustaz ini. Wong pasaman mirip bahasa Jawa. Wong pasaman mirip bahasa Jawa kan. Nah, jangan ke pasaman misu insyaallah. Tidak jadi lo. Masalah ndak dapil lah awak dah bapak. Masalah di budu ambek semua antau. Bolo je tau ngelilung sampai ke Jambi, sampai ke Medan, sampai ke Palembang, sampai ke Batam. Memonungnya, bu. Kok tak dapil lah awak ni? Itu tu ada dengan kau jauh sati, bu. Jadual dan malam kau mananya, Pak Asli, bu. Tanggal 9 kau amutan di Kelenjau. Sampai tawi ke Merbono, sampai tawi ke Baka. Tebo, tawi ke Jambi, tawi ke Sarelangon, tawi ke Singkwit. Itu rencana api nak tolong. Ambo sakit. Sampai kau main. Kesan Allah tentu. Wong dokek ni pilih, wong je jauh. Kau rahasia kau sambah. Demun tengok jemaah banyak tadi. Dapik dia dan 70% ni kau jadilah kau jadilah. Nak nakkan satu, 70 jadilah. Sebab tak ada cara lain lah, Pak. Berfoto tau. Nampak dapat foto dan so. Berkonan dan berfoto santai-santai. Tak ada boban lah kan dia. Ha. Kau nak kompanyi kau dah? Cucuk je dah. Masalah. Sampai mana saja kau? Tidak ada cerita bahagia kalau tidak taat. Dan baik ilustrasi. Ikulah mau sampaikan di mana-mana. Seekor ikan. Pak Bupati tadi bercerita ikannya. Ambo sampaikan ilustrasi ikan. Ikan hanya akan bahagia kalau dia masih hidup di dalam air. Kalau ikan mencoba naik ke darat, dipastikan dia binasa. Betul? Kalau nak tonangi duit lawak dalam ayu, jangan nak kata. Tapi kalau lah kono kanyi, lah kono ciduk, lah kono pukik, sampai nyokate pada pandayang, dipowi di amak do, sampai ke rumah, digoreng, binaso pak, nyok dicubo di ikan nayok kate. Tapi selagi dalam ayu, pasti bahagia. Nak kau ayu nyok, nak joni ayu ikan tadi, nak joni ayu bakuk ke, nak bombak, nak badai, oh, pokoknya selagi dalam ayu, pasti ikan bahagia. Jodoh tu jawab ini di dunia Allah. Biarlah miskin, biarlah kaya, biarlah sehat, biarlah sakit, biarlah berpangkat, biarlah tak berpangkat, biarlah terkenal, biarlah tak terkenal. Selagi bahagia, dipastikan dia. Selagi dia taat, dipastikan dia hidup bahagia. Sebab bahagia bukan orang kaya. Bahagia bukan orang sehat. Bahagia bukan orang banyak harta. Bahagia bukan orang terkenal. Bahagia itu orang yang taat kepada Allah. Oh. Alah, sudah. Kaji biar digantung. Isul sudah masuk haji, undang dan dia. Tak perlu buat isul sampai sodo, dapat abi bahan dia tu. Isul nyalong-nyalong di budu ampik, undang dan sekali, tak? Boleh jolih siku kan? Kalau nak kan ke topi, suara siku tu, dia undang-undang dia. Nah, alamak. Amak to'atlah. Ya.
Bontu aja tak sama. Ini pendek ini tapi inyo nan mani. Kok jadi remeh-remehkan ini orang pendek. Berawak kadang mani ini berawak ada. Wah tinggi ini tapi gombong. Boleh nan kau boleh kan? Lumpuh nan dalam main. Kalau tetap lu tak pun nolak kan ya. Suai. Taatlah kepada Allah. Hidup di dunia ini apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin. Kenapa Allah katakan jin? Sebab jin dah lupa dawak dulu di dunia. Jin makhluk yang pernah dahulu hidup di dunia tapi mereka gagal. Sebab jin ku bertongkau bapa. Jin ku tongkau. Kau masuk haji, ibadah dah umur. Wirid dah umur, kau masuk haji dah umur. Tak si nampak doh. Itu cina, itu panggil jin dia dulu. Aku kalau ada orang usati, kau wirid tak nak nampak doh. Teroyong tak nak nampak doh. Masuk haji, lima waktu tak nak nampak doh. Itu imbaulah jin tu nampak je. Itulah sama doh jin. Ibu bantuan ni nyuruh lu datang. Timur lagi yang korban bocor pa ke lapangan. Bermasalah wong cini ku bapak. Apanya yang masalah? Bukan pikirannya, tapi hatinya yang tidak terbuka untuk beribadah kepada Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, oi mak, oi. Mandang mak kami. Mandang kat den. Togak den. Togaklah. Den togak den pakai tuah. Pak Bati togak, togak mbok. Nengok nengok Pak Bupati togak tadi tu togaklah dan kan nampak damaknya tapi konang-konang mo den lah babini den go nah engkau main nak adun dan cece wini dua nak adun dong nak adun dong cuman kalau memang Zoki dan adun nak tentu lah kan dong ikut Zoki kau pak adun dan ceramah petang. Dah tangan mak do. Pasal dia nak masuk motor. Ustaz lah babi ni. Nyinyok. Dia tu kuih kau nyong dah. Apa dia lah ambil banyak kuih kau nyong dah. Nah, dia lah bini dengar. Dia nak mak apanya, mak ke kadang ke ya. Baru hati lepas ni lah berlaki ni suku dia ke laki orang. Iya, tu dia dah suap kuih kau kok. Harus dia, yang dan kampung hitam kan dulu kok. Sebab ku penyakit perempuan apa nyinyo? Ku sempatlah si anu loki dan dulu nak kencing ni ku itu. Sempat nak acu loki dan nak kencing ni ku itu. Apa mak dia cerita macam itu lah. Lah sok kompi baji nak mak sadar. Nak kan cen dulu je kami lah kan dia. Banyak dan cen itu dulu. Berandai-andainya, berangan-angannya laki uang jadi lakinya. Iku dosa kok. Mak kau tu tak dosa tu dulu. Mak kau cintai je lelaki awak. Sayang ke lelaki awak. Walaupun lelaki wang kayu ganteng pada lelaki awak. Walaupun lelaki wang eloknya ke bininya. Tak pernah tampau edok. Awak ditampau tawi eh. Tetap sayang ke nyok. Kalau tak mak sayang dok. Apa mak dia omong ke nyok. Temo je lah. Itu lo kadang palu amak. Dia nampak dengan wajah-wajah pelawannya, Pak. Lah, sampai ke cerita tadi. Apa cerita tadi? Dongon lelok. Musibah terbesar itu, Bapak dan Ibu. Kok kalau adonan kalau musibah, sadarlah kau malam kau. Musibah itu bukan kemiskinan. Mohon maaf, Pak Bupati, Pak Dewan, Pak Kabin, Pak Dinas. Musibah bukan kemiskinan. Bukan masalah pendidikan. Bukan masalah pembangunan. Musibah akan melanda Kabupaten Kampar Serambi Mekah. Apa musibah itu Ustaz? Tertutupnya hati untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau masyarakat Kampar, kalau suka masuk haji, tidak mau masyarakat Kampar wirid, tidak mau masyarakat Kampar besok baca Quran, sungguh Kabupaten Kampar sudah ditimpa musibah yang paling besar. Kalau tidak mau kaki yo beribadah, lah api dunia.
Aku memang ambo sampaikan ke pak gua uang godang-godang awak siko harus be program untuk keagamaan. Apo guno jembatan anca? Apo guno go jalan ba? Jalan tol, jalan semen sodo, aspal. Apo guno pembangunan sampai menjulang go? Tapi puangai masyarakat celuan tu. Pemasaji dah muara, wirid dah muara. Tengoklah bisua. Kau ndak anciu kan barang bisua jangan. Muncul pembunuhan, muncul go'o 10 macam go'o kemaksiatan. Dia apa? Nyo ndak wang nak ibadah le. Tapi biarlah pembangunan go'o biasa-biasa, biarlah pendidikan biasa-biasa, biarlah go'o segala macam apa nomo, kemiskinan masih banyak. Tapi kalau masyarakat ngetaat kepada Allah, kampar pasti akan bahagia bapak dan ibu. Iya ndak? Mano buktinya Ustaz Bombom? Baca berita dunia. Amerika, Eropa, ndak kuang pembangunan ke pak? Jalan tol ndak siko jalan tol dalam ke dapunya jalan tol di Eropa. Odok ke dapu tu jalan tol licin je jalan tol mu bajui. Bahagia wang lu? Ndak, nyu ndak bagamu do. Do. Nyu ndak menyembah ndak to, anda OB arti siapa nyu ndak OB do. Kan tu kan bahagia semua banyak wang sampai S3 nyu mencek ketenaran, sampai kayu menjulang, sampai piti ndak tituang tapi ndak bahagia ada apa? Ndak OB bahagia ada do. Kosen bahagia itu nikmatnya adalah halal tadi. Kalau ndak waktu diuntung hidup ke sangku hidup sawang jawab ke dunia kok. Nah, wono mi hidup awak ke dunia kok. Mako topuk dado tanya seleo mano nono lun sadar. Waton tiba-tiba jawab ke dunia kok. Di duit wak dalam taala ke dunia untuk apa? Wak duit untuk ibadah. Kalau ndak kan beribadah dok, gagal hidup di dunia kok. Kalau kan mencinci dunia kau jonyo, mencinci piti kau jorong sate. Siang malam mapak motong, siang malam pak kasawet, siang malam mamak manggale, siang malam ke kantor ke sekolah, mati sok bagi. Jan mabuk mencinci nan kan ditinggal. Dicai dicai kuasan pasti ditinggal. Dunia pun pasti ditinggal. Jan gilo-gilo bodoh ke dunia boleh. Ambillah sekadarnya, ambil secukupnya. Dunia pun ketik lomaknya pak. Sekali makan lomak dunia kau nya cuma kopi segala lomaknya cubalah be sember kok lomak kopi tu kok ndak pak jaya ndak jaya tunggu dapat rumah kopi sember kok kalau lomak dapat kopi sember tu memang dek selewa pak je nang godang dunia anulah kan lomak kopi sember tu. Kaya bang nyinyo kopi sember kan. Kau ndak abis dah bang tengok dah bang nyinyo. Anu lah. Mak dunia kau pak ya sekadar nyo lo. Mak kau wang kayo kau. Jangan singgung dengan kayo kau. Kau ndak tentu dah dengan kayo kau kau. Kadang ada gaya aja dengan kayo nya kan yo. Kau sen haram bapiti kau ya. Condo den kau gaya aja kau yo mak. Iti paling 23 hatu ini. Ada nang mumuk-mumuk cina ayam ni. Banyak ini pak mumu kan bu kosan buat masoji kosan dan mau buat masoji apa ni botuk mumu ada masoji di pandau di permai pak dewan mumu je pak duduk je tu cina ikut duduk kosan ni nyombek masoji 7M tu tak 7 juta pak. Kau dan kau nak memotong cumangik ke dia ya? Tujuan tu tak sudah kau nampak. Kalau sudah, so, cair dan ganti. Jadi tak sudah. Apa alasan? Apa dalilnya? Tak masuk speaker dalam tu nampak. Kau speaker masalah kau. Tak masuk speaker tu. Speaker dan nancak dia 30 juta. Ya, speaker kau kalau masa jiko kalau kena ikut speaker. Nampak Pak Bupati je kok. Sesangkut elok, sesangkut. Sangkut elok. Minta mohon dah Pak Bupati. Nak ibu dia nengok apa Pak Bupati. Mandang-mandang je di lakang. Akhirnya tersangkut jadi. Pak lu jadi kan.
Malu eh, Pak. Malu eh. Seharusnya acara cini komik juga ya. Hai. Mik warna-warni itu nak bila Pak lah. Nenado. Aduh kelambu lah bila Pak ini. Ha? Mik organ cek, cek, cek. Ini ya. Dia nengok mik dia. Lai serius orang komik acara ke ini. Ini si ozok nak acara ke. Ha? Tak lui duit dulu dah. Jangan masalah. Pokok nan tujuh hati itu nak cukup itu nak bercerita. Itu muka sudah yang cukup dong. Tak ada mama-mama masalah. Pokok tujuh hati juta, alun cukup itu. Mati tambah sih kok. Nak maksud apa nambah? Ma, jangan apa. Itu sedih itu anggaran ni. Contoh alun tentu dulu lagi ni. Sampai mana saja kau lupa. Hilangnya semangat beribadah. Kalau ndak kena omong ausati kau ke masjid dah. Mak buat apa dah mencepiti, cepiti, cepiti. Ndak akan bahagia dia apa. Piti cailah, tapi masjid jadi ngat. Dulu sahabat Pak ya, ndak ada doa minta kayo doh. Ada hadisnya. Nabi berdoa, Allahumma ini miskina. Doa Nabi hidupkan dan dalam keadaan miskin. Wa amin di miskina, hidupkan, matikan dalam keadaan miskin. Diaminkan dari sahabat, amin ya Allah. Dan kumpulkan dan bersama orang miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Tapi apa yang terjadi? Banyak dulu sahabat minta miskin, kayonya. Aku jangan bercita-cita lah, cek kayo lah. Potong-potong lah kau taruh, tapi masjid yang tinggi. Nak kan kayo, aduh. Kalau kayu itu tidak bisa dikocok itu. Kayu hukum dunia, bukan hukum akhirat. Dan kayu sudah adalah ta'ala. Bukan di iko. Bukan di iko. Bukan di iko. Bukalah kau dari 24 jam. Makan kayu-kayu saja. Takkan lawan dapat kau dari KFC. Pizza Hut di pokan. Jam 9 pagi buka, tutup jam 3 sore. Kayu saja. Awak sejak pagi le, sampai pagi cik lain. Tak tutup. Iya Pak Dewan, Pak Pakcik. Tapi apa terjadi? Untuk bayu kredit dia bayar. Tak diikut kayu lah Pak. Tak diikut kayu lah. Kalau diikut kayu, mohon maaf. Opak-opak dia ya ada yang kojo bangunan kan kayu. Tapi tak sodoh kayu lah. Kosan kayu sudah dalam ta'ala. Hukum dunia. Buat 2 by 10. Itu dunia lah Pak. Yang punya dia nyombok. Dia buang 10 seseorang lah. Aduh dunia kok. Ambil 10 dan baik 2. Maka jenggi gilo bono ke dunia boleh. Ma, buat wak di dunia kok Pak. Ya, habis tinggi amal wak. Dan kau kau jauh dunia boleh. Tak ada cuba kau jauh dunia, tak ada habis. Tak ada cuba. Iya Pak, serius. Tak ada cuba kau jauh dunia, tak ada habis. Dan cuba dia nak berbini 2. Tak ada dapik sampai kini. Tak serius tu Pak Bapak. Ikut dunia kau. Monong je dan di rumah tu. Apa nak ada dapik? Kosan garis tangan tu buat nak ada. Tu tondo dunia ni saya kau jauh. Nyong nak berbini 2 ke kadang tak ada keinginan dia. Kosan garis siku. Tu dia ada logo. Tak tangan nan mami do. Tangan kau. Aku nak kau jauh gini. Aduh-aduhlah, tak-tak-tak. Nah, aku mau kasihnya, jangan kau jauh dunia yang pasti wak tinggalkan. Jangan mabuk-mabuk lo dengan yang pasti ditinggalkan, ya, Bapak dan Ibu. Lah, dapik tinggin. Bakantung kan kau pan. Aduh kan kau pan, ausati bakantung. Contoh jubah dan kau, aduh, so, bakantung apa untung kan kau pan. Berarti, tak ada mau piti balik kau lah. Demi Allah, harta dunia tak bisa dibawa mati ke akhirat. Aku jangan nampak pedulin bono kojo-kojo dapat zoki segala macam umalah tabi on dalam taboli anaklah kulit segala macam pikun semua masaji amal ibadah apa mati Pak Subagi anu Pak Bobaliok apa kan Pak Bobaliok ayah dan Bobaliok sempat buuk pintu mati minggu kok masaji ndak pepei dah pikun tu lelok anu umalah toga umakan di Bobaliok ndak. Anak lah kuliah serjana, anak nang kena mulolok dan kubur.
Bini lanjak lah buat rumah omir lah banyak, tasnya lah banyak, tas hernesnya, tas kulit boyonya lah banyak rumah. Bini nan kan menolong apa mati. Astagfirullah. Lakinya lain mana kan nolong awak? Lakinya belaki. Lakinya bebak. Iya ndak? Enggak, enggak udah baik. Ayo telepah rah mama ngono. Nek sekitik lojur iya. Bontuk lope mantu. Oh lumpur nak dan susu mangi iko boleh pak. Aduh do tompek-tompek lain bo dua bertiga. Iya ya kan. Tapi malu juang semua saja eh. Iko memang sodo juga nyampe iya. Ndak jua sadar ya dan kau dia nak madu-adu kau dah. Kalau ndak jua ya sadar berarti memanglah terbedo wano apa. Lah cenitunya tuang-tawang ke awak. Mati dan sok kau belaki. Yo nya pun jolek. Dan kau mabuk lah. Iko kan dibuat, iko kan dibuat, iko kan dibuat. Ah, buat kau sawit, buat kau gota, ah, buat ruko, buat tobek kau on. Deh. Eh pak, dodos dek laki bau sawit semua. Jangan memabuk bodoh boleh. Ayah dapatnya, ha? Nak nyukur tu kan? Hei kau. Nen batang mau batang kan dia. Dia tak mau oh dengan dia. Kau bantah sudah kau tak nak pergi ajar. Dia nak donik teman madu kau. Dan nyua apa kau masuk haji yang tak love you pada tu. Kau cawa dan agak lucu, cawa dan lain. Pakailah cawa tu dulu. Lai sadar apa. Dan nan togang apa kau jauh kau. Cailah. Tapi jangan tinggal cara jemaah. Dan tu togang. Jangan kau kojo je. Tak ada dong ngau lah. Sama dong ngau dah video ada si kau. Bisa putar suatu nyo. Kojo lah. Tapi jangan tinggal cara jemaah. Jangan tinggal masuk haji kau wirik sekali seminggu kau nanya. Kau mabuk duduk di kode, duduk di kode. Duduklah kau ada itu. Tapi bah, pergi masuk haji wirid sudah tu. Mau gaib masuk haji. Isa pergi masuk haji. Sudah tu pergi kau ada. Duduk kat sejam dua jam. Balik lah. Nak ada pak. Ambu wirid nak ada nonogang uang lah. Baiklah kau ada. Nak ada masalah. Duduk. Selagi duduk-duduk minum kopinya. Baiklah. Kecuali apa pak tahu cukup kan. Duduk minum kopi. Cito bolak-bolak. Cito partai kan. Cito kodai kau mantap je kau. Dia naso kau. Bang Faisal kau dia naso. So omu je maju kau bati kau. Haa kan ni kau. So tambah lo pak. Ambo sampai ke cito ambo. Cito masyarakat pak. Pak Kamsul kan so. Maju dulu nyinyo. Mantap je cito kodai kau pak. Cuman cito DPD kau banyak je di kodai nampak. Yakin dan suatu. Ah, baiklah kau kau ada minumlah kopi sukawe goreng ngompi kali lah. Pikirkan solat subuh, pikirkan solat subuh berjamaah. Nak tenang ini solat jamaah. Habis itu jemput nempon yang nampak ini kalau asal rajin pak pemenyuk markas apa dapat di dunia dapat solo. Kau markas kau pak? Ikut kau markas kau? Siko dia kalau ibarat pemerintah iko kersra ko bebak kena. Siko tu gudang piti ko kersra ko. Siko kabana kabak kersra na bena pa ko. Masoji ko tu gudang datang ke gudang dia. Apo nak dibai dah taala. Kalau la rajin nampak limo ko tu apo minta ko boleh. Kalau ndak bo bai duit apa sudah la rajin pak solat jemaah. Empat puluh hari. So, contohnya paling lama. Itu tidak berubah dia apa? Cedan itu. Jadi bawa dan ustaz lah. Apa yang apa lah so? Celaka orang lain. Duto orang lain. Tak apa. Nak bangin. Tapi ya apa? Kamu saja. Kalau tidak berubah dia apa? Berarti tidak ada yang dutur. Nabi Muhammad penduto. Berarti Allah Ta'ala penduto. Kalau saya tidak pernah duto Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad takkan pernah dusta.
yang disampaikan oleh Nabi, Allah wahyukan, Allah pasti berikan kehidupan bahagia orang yang datang ke masjid, Bapak dan Ibu. Sabuilah. Sabuilah. Pasir Pengerayan trending. Sebab ikonnya dulu Islamic Center. Oh, nama apa center kamu? Pasir dulu, Pak. Apa itu? Sampai ke Malaysia kan datang menyebut. Oh, Jambi sampai mau Jambi. Ustaz, kenapa mau saja pasir lo, Ustaz? Oh, masih aja ya. Lemo. Dek masjid. Mau kadu sampai kini dek bajangu dek apa? Dek masoji. Kalau ndak ada masoji itu mana lo kan banyak batu-batu bukit-bukit itu. Nah, buat nengok gua-gua adanya kan itu ya. Dek masoji. Sumbar kini jadi target kini. Apa? Masoji, Pak Masoji Raya Sumbar kini amazing. Betul? Yogyakarta terkenal sampai bercito masalah kiblat masjid, bukan Istiqlal orang jadikan kiblat. Bercito masjid, kalau ingin mencontoh masjid, Jogokarian. Masjid terapung viral. Masjid Aceh dihantam dulu dek tsunami, tinggi masjid. Balamo dulu Aceh dulu namonyo dulu seolah-olah ditindas. Malu. Tapi apa terjadi? Allah angkat Aceh. Masjidnya kini ditui dewa. Kok jadi orang masjid raya Aceh ini gini? Jadi objek wisata religi. Di rombongnya cina masjid Madinah di Aceh. Payung. Nah, kok jauh lah doang ke Aceh. Mago kampar. Jangan kan ombak kereta. Wong jalan kaki sudah datang ke kampar. Masjid Pak PJ. Masjid. Masjid. Kalau den bupati Kampar Pak lahan dati tenan lapang masoji dengan den buat. Den buat masoji sungai hijau dan ah den buat lemah masoji hijau situ tengok lah. Tu kalau den bupati do Pak Bupati. 2040 dong akan den dari bupati Kampar. Eh nak ambil gula copek mana orang copek mana orang. Nyobang pesal dah lusuk kok. Entah dua periode tapi lega. Kau dan bercita-cita dan untuk membuat Kampar jadi serami Mekah. Amin. Amin. Apa dia optimis Ustaz? Dan jadi mimpi dan jadi bupati Kampar kau, Pak. Tak mimpi asli dia kau. Bila lama mimpi kau. Nyinyo guru dia tu angkat jadi bupati wang nyinyo. Tu dan buka rahsia kau. Pi abang lah dulu bang. Abang lah. Benar, besok lah. Mas Haji, kuncinya masa? Mas Haji, Bapak dan Ibu. Kalau nak jadi saya pergi Mas Haji, dia buat tua, tu nak pergi jalan. Mas Haji, aku bodoh Mas Haji. Lelok. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Sanggup dan bawahnya lah, mau tambah deh. Tak tahu lho, dah dan nama. Dan gaya dan jenis jenis, tak tahu lho, dan sana. Nak sehat pun orang boleh ayu lah lambik datang je kan. Sombok minum lagi ni je. Tapi kalau lagi cakap tak apa buka langsung tu nak cuda mecun kena je kan. Baiklah tak apa ya. Untuk perempuannya Bapak Ibu semangat. Maulid Nabi mencontoh mengagungkan bahawa kita ada pahlawan hebat. Dan itu Nabi Muhammad. Apa buktinya pahlawan? Minan dulu mati ila nur. Dialah yang membawa umat ini keluar dari kezaliman kepada cahaya. Ikulah pahlawan awak sampai kiamat. Bahkan beliau tetap jadi pahlawan kerana beliau adalah orang yang membawa kebenaran. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang kita berjumpa kalau masjid sudah jadi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada cakap dan salah, tolong jangan dilaporkan ke Bapak Polisi. Tak mau orang Pak Polisi. Aduh Pak Polisi. Terima kasih Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami. Semoga acara kita berhikmah dan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kami, mohon maaf. Boleh dimaafkannya. Pak Bupati banyak tadi tersebut. Basu mungkin tak mengroti. Mohon maaf. InsyaAllah. Mudah-mudahan sudah acara ke gua Pak Bupati tambah akrab dua bo. Besok kalau ada acara di Bapeda telepon Ustaz Bombong dulu. Amin. Amin. 700 juta. Kita doakan insyaallah. Amin. Amin.
Terima kasih subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 700 juta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.